betul-betul kenduri yang memasak masakan. Kalau kenduri itu kan artinya kan makan bersama ya, jadi dihidangkan bersama. Saya kira keterlibatan hampir dua kecamatan di sekitar sekolah ini melibatkan kurang lebih 20 gampong istilahnya. Sapi 20 dipotong, dibagi-bagi ke gampong-gampong itu. Kemudian masak mulai jam 12 malam tuh. Kuah blangong itu kari Aceh. Yang satu masak nasi. Sehingga pagi itu sebetulnya tinggal show-nya, udah matang insya Allah tuh pagi. Namanya Kenduri Kebangsaan ini mengumpulkan seluruh elemen masyarakat di Aceh ini untuk itu tadi, bergandengan tangan, kembali lagi bersilaturahim. Karena bagi tradisi Aceh itu, kalau udah dibilang kenduri itu permusuhan hilang. Makan bareng, yang tadinya punya salah dimaafkan, yang tadinya punya khilaf dimaafkan, jadi kembali lagi kepada posisi semula. Nah itulah makna kenduri sebetulnya. Karibira. Karibiren. Sebutnya katanya kuah blengong. Bukan, kuah blengong itu dari Banda Aceh. Oh, gitu. Oh, beda, ada dua jenis ya. Kalau ini kuah karibiren, kuah karibiren. Cukup. Ini pedas. Namanya kuah karibiren. Cobain rasanya. Kita menyediakan menu makanan itu untuk 10.000. Karena khawatir ini kan sampai malam nanti nih. Ya kan? Presiden sampai siang, tapi ini acaranya terus sampai malam. Masyarakat masuk ke sini semua dan disediakan makan. Jadi sebetulnya ini adalah ingin ini sebagai apa ya? Starting point lah. Setelah kita hiruk pikuk soal pilkada, soal pilpres, soal pilek yang kemarin bisa jadi ini membuat orang satu sama lainnya saling tidak menyapa. Nah, dengan kenduri ini kita harapkan selesailah sudah. Ngilangin apa? Darah tinggi. Oh, darah tinggi.